yang diduga diterima oleh Bupati Batubara melalui para perantara terkait beberapa pekerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara tahun anggaran 2017, yaitu pertama dari kontraktor MAS diduga pemberian fee sebesar 4 miliar terkait dua proyek, yaitu pembangunan jembatan Sentang senilai 32 miliar rupiah yang digunakan oleh PT GMC, dan dua proyek pembangunan jembatan Semagu senilai 12 miliar yang digunakan oleh PT T. Catatan, barang bukti 346 juta dalam OTT ini diduga merupakan bagian dari fee terkait dengan dua proyek tersebut. Kemudian dari kontraktor SAZ diduga pemberian fee sebesar 400 juta rupiah terkait dengan proyek betonisasi jalan kecamatan Talawi senilai 3,2 miliar rupiah. Untuk kepentingan penyidikan, tim juga menyegel sejumlah ruangan di beberapa lokasi. Pertama, rumah dinas Bupati Batubara, dua rumah tersangka MAS, ketiga kantor atau dealer mobil milik STR. Setelah mengumpulkan bahan keterangan dan pemeriksaan 1x24 jam yang dilanjutkan gelar perkara, ditemukan bukti permulaan yang saling berkesesuaian dan disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh Bupati Batubara terkait dengan pekerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara tahun anggaran 2017. KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan 5 orang tersangka, yaitu A, yang diduga sebagai penerima, pertama OK selaku Bupati Batubara, 2 STR dari pihak swasta pemilik dealer mobil, ketiga AH kepala dinas PUPR Pemkab Batubara. Kemudian yang diduga sebagai pemberi, MAS sebagai kontraktor dan SAZ yang juga sebagai kontraktor. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Kemudian sebagai pihak yang diduga menerima, OK, STR dan HH disangka